Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ba'ad. Kita pada hari ini tanggal 17 Ramadan 1436 Hijriah atau tepatnya tanggal 4 Juli 2014 masih dalam melaksanakan MHQ yang kedua, Musabaqah Hifzil Quran tingkat SD dan SMP. Alhamdulillah antusias peserta lebih daripada 70 orang. Luar biasa, padahal baru saja kita melakukan MHQ yang kedua. Harapan kita ini menjadi sebuah stimulus, rangsangan bagi masyarakat, baik masyarakat di wilayah Masjid Al-Hikmah ataupun di luar wilayah Al-Hikmah, dalam rangka meningkatkan hafalan Al-Quran supaya mereka tumbuh menjadi generasi-generasi Quran. Ya insya Allah kalau dimulai dari yang kecil, mereka sudah hafal 1-2 juz. Mudah-mudahan tidak lama kemudian mereka menjadi para penghafal-penghafal Quran. Al-Quran bukan saja dihafal, ya insya Allah kita harapkan menjadi diri mereka internalisasi nilai terhadap diri anak-anak. Ya insya Allah 10 tahun ke depan kita harapkan bahwa rumah-rumah itu akan dipenuhi oleh min ahli Quran, orang-orang yang hafal Quran. Yang kedua, kita harapkan juga musabaqah ini kita meningkat. Yang hari ini hafalannya 2 juz, insya Allah tahun depan apalagi kita berkolaborasi dengan program tahfiz 30 juz, tidak menutup kemungkinan untuk tahun mendatang bisa musabaqah 5 juz, untuk kedepannya bisa 10 juz dan seterusnya. Mudah-mudahan kita berharap beberapa Allah Subhanahu wa taala kegiatan ini terus istiqomah bisa berjalan selama setahun sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.